Pemilihan Parti Keadilan Rakyat PKR Cabang Gombak bermula dengan lancar pada jam 9 pagi di Dewan Beringin Taman Sri Gombak pada Sabtu. Pemilihan tersebut melibatkan pertandingan dua penjuru untuk jawatan Ketua Cabang PKR Gombak antara Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri dan bekas pengerusi PKR Perak Farhash Wafa Salvador. Sumber kini berkesempatan menemu bual pengundi-pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab mereka. Ini Amiruddin Syahri mari sampai sekarang saya tengok, saya beranak sini tempat juga, dunia lawan sampai sini juga saya duduk. Kembali semula. Sekarang ini Amiruddin mari sekarang saya tengok, tolong orang baik. Untuk saya cerita, bukan saya tipu cakap. Dulu punya Menteri Pusat sama tak peduli orang. Saya ada tengok, semua sama tak ada tengok. Main baik ini Amiruddin Syahri. Untuk saya cerita, saya tengok India juga, tapi saya main baik. Saya depan jalan okey. Main tolong. Mohon kepada mereka yang menang ini dan harap dapat merealisasikan apa yang sebagaimana yang telah diwawarkanlah. Dan saya adalah penyokong Menteri Besar iaitu Amiruddin Syahri di Gombak. Saya harapkan Menteri Besar ini dapat jalankan meneruskan apa yang telah dikota. Pasal apa dia harap tolong banyak saya. Kita punya orang sini ramai orang ada tolong. Tolong punya pasal saya undi. Orang besar. Kita punya negeri mau baik. Semua elok. Baru okey lah. Kita punya orang besar okey. Kita pun okey, Mak. Benda tu orang kata not just because of the vote. Bukan semata-mata vote. Dapatkan diorang jawatan and then habis sampai situ. So kita nak tengok results daripada apa yang diorang buat ataupun apa-apa jenis aktiviti tak semestinya macam kena big aktiviti terus. Mungkin benda-benda kecil ataupun inisiatif yang diorang buat selepas diorang dapat jawatan yang diorang sandang tu lah. Ni bukan saja-saja punya apa undian yang bukan main-main suka-suka hati nak undi je kan. So macam tu lah.